Halo teman-teman, selamat datang di channel edukatif tanpa drama, yaitu channel Radit Arigi Pets. Di video ini aku akan membahas jenis-jenis kadal Agamidae dan kadal Lacertidae di Indonesia. Seperti biasa ya teman-teman, aku akan menjelaskan secara singkat seputar Agamidae dan Lacertidae dulu, kemudian baru menjabarkan masing-masing jenisnya dengan menggunakan gambar. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel Radit Arigi Pets dan jangan lupa nyalakan belnya. Nah, aku bikin konten ini berdasarkan request dari Egi Guntari dan Opa Oma ya. Ini aku kabulkan request kalian ya. Kadal agama atau famili Agamidae merupakan jenis kadal yang terdiri dari 300 spesies lebih yang tersebar luas di Afrika, Asia, Australia, dan sebagian Eropa Selatan. Banyak spesies dari kadal Agamidae ini yang diberi nama naga atau dragon. Kadal Agamidae biasanya aktif di siang hari. Makanan kesukaan kadal ini diantaranya serangga kecil, reptilia kecil, bunga atau buah-buahan. Warna tubuh kadal Agamidae juga beragam, teman-teman. Biasanya kadal jantan warnanya lebih cerah dan menarik daripada kadal betina. Beberapa spesies juga mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungan atau saat berkomunikasi dengan jenisnya. Semua spesies kadal Agamidae berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Kemudian kadal Lacertidae adalah famili kadal yang tersebar luas di Afrika, Eurasia, dan hanya ada satu jenis Lacertidae di Indonesia. Lacertidae bersama dengan kadal skink adalah dua famili kadal yang paling umum dikenal dan sebaran geografisnya yang paling luas di dunia dibandingkan famili kadal yang lain. Hampir semua jenis Lacertidae adalah insektivora atau pemakan serangga, dan menyukai serangga kecil, biasanya belalang, jangkrik, atau kumbang sebagai makanan utamanya. Sebagian besar spesies berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, namun ada juga yang melahirkan atau ovovivipar. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar ya, berikut ini jenis-jenis kadal Agamidae dan Lacertidae di Indonesia. What?
Ya, thanks for watching ya teman-teman. Jika ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.